Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait 6 fenomena astronomi yang akan terjadi pada November 2023. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Ada berbagai macam fenomena langit yang akan terjadi sepanjang bulan November tahun ini. Fenomena langit bulan November 2023 ini terdiri dari fenomena fase bulan hingga hujan meteor di langit. Berikut daftar 6 fenomena astronomi yang akan terjadi sepanjang bulan November 2023. Yang pertama, 3 November, Jupiter di oposisi. Planet raksasa ini akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan diterangi sepenuhnya oleh matahari. Ini akan lebih terang dibandingkan waktu lainnya dalam setahun dan akan terlihat sepanjang malam. Yang kedua, 4 dan 5 November, hujan meteor Tauride. Tauride adalah hujan meteor kecil yang berlangsung lama dan hanya menghasilkan sekitar 5 hingga 10 meteor per jam. Hal ini tidak biasa karena terdiri dari dua aliran yang terpisah. Yang pertama dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh asteroid 2004 TG10. Aliran kedua dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan komet 2P Encke. Hujan terjadi setiap tahun dari tanggal 7 September hingga 10 Desember. Puncaknya tahun ini pada malam 4 hingga 5 November. Yang ketiga, 13 November, bulan baru. Bulan akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada 9.28 UTC. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu. Yang keempat, 13 November, Uranus di oposisi. Planet berwarna biru kehijauan ini akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan diterangi sepenuhnya oleh matahari. Ini akan lebih terang dibandingkan waktu lainnya dalam setahun dan akan terlihat sepanjang malam. Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Uranus. Yang kelima, 17 dan 18 November, hujan meteor Leonids. Hujan meteor Leonid rata-rata menghasilkan hingga 15 meteor per jam pada puncaknya. Hujan ini unik karena memiliki puncak siklon setiap 33 tahun di mana ratusan meteor per jam dapat terlihat. Yang terakhir terjadi pada tahun 2001. Leonid dihasilkan oleh butiran debu yang ditinggalkan oleh komet Tegel-Tegel yang ditemukan pada tahun 1865. Puncaknya tahun ini pada malam tanggal 17 dan 18 November. Yang keenam, 27 November, bulan purnama. Bulan akan terletak di sisi berawanan dari bumi dengan matahari dan wajahnya yang akan diterangi sepenuhnya. Fase ini terjadi pada 9.17 UTC. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan berang-berang karena ini adalah waktu dalam setahun untuk memasang perangkap berang-berang sebelum rawa dan sungai membeku.